ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahmat Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu agar saya tetap semangat upload video-video terbaru. Oke, video kali ini saya akan beritahu bagaimana cara kita membuat akun PayPal, teman-teman ya. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian tulis www.paypal.com. Oke, setelah tampil begini, kita klik daftar sekarang. Oke, kemudian klik rekening pribadi ya teman-teman. Kemudian klik lagi berikutnya. Oke, kemudian klik kolom ini, saya seorang. Kedua hal di atas klik ya teman-teman ini. Yang ketiga, kedua hal di atas. Kemudian klik berikutnya lagi. Oke, kemudian isi nomor telepon teman-teman. Oke, karena sudah diisi kode wilayah 62, jadi kita hilangkan nolnya. Kemudian klik berikutnya. Oke, kita tunggu kode verifikasi dikirim PayPal ke nomor yang kita isi tadi. Oke, 74 kodenya 74530. Oke teman-teman, kemudian kita isi email kita ya. Kemudian isi nama depan kita, karena saya satu kata jadi kita isi aja Rahmat. Oke, kemudian kita isi tanda petik. Bagi teman-teman yang dua kata hurufnya bisa diisi nama keduanya, misal Muhammad Rahmat, jadi yang kata nama depan itu Muhammad, yang belakang itu Rahmat, karena saya satu kata jadi Rahmat baru. Passwordnya harus kombinasi huruf dan angka tambahan. Oke, kita konfirmasi lagi passwordnya kita isi tadi. Oke, kemudian klik berikutnya. Oke, setelah tampilannya begini teman-teman ya, kemudian kita isi tanggal lahir kita sesuai KTP ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita jenis ini yang ingin kita gunakan, yaitu kita pilih KTP ya teman-teman. Jadi kalau kita memilih KTP, kita isi nomor NIK KTP kita ya. Kemudian baris satu alamat, kemudian kita isi nama desa kita ya, atau nama kelurahan. Untuk baris keduanya, nama kecamatan. Pilih sesuai lokasi teman-teman ya. Oke, untuk kode posnya Anda bisa cari di Google. Bagi teman-teman yang belum tahu, tulis saja kode pos daerah kalian di Google. Karena saya sudah tahu, jadi langsung aja. Oke, kemudian klik yang ini ya, kotaknya. Kemudian checklist, kotak itu klik checklist. Kemudian setuju dan buat rekening, klik. Mari mulai. Oke, pembuatan nomor rekening kita sudah teman-teman ya. Oke, kita cek teman-temannya. Jadi kita ceknya kalau sudah selesai, tulis saja lagi www.paypal.com.
Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe dan like, komen, tolong di subscribe dulu. Saya tetap semangat mengupload video terbaru. Di like juga teman-temannya. Oke, sekarang kita akan mentautkan nomor rekening kita ya, karena kita tadi melewati saja enggak mentautkan. Oke, kemudian klik ini garis strip 3. Kemudian klik wallet. Oke, kemudian hubungkan kartu atau bank. Oke, kemudian klik hubungkan nomor rekening bank. Hubungkan rekening bank yang sama. Oke, kemudian isi nama banknya teman-teman, karena saya menggunakan BNI, jadi BNI ya. Untuk kode banknya ini sudah terisi otomatisnya teman-teman, untuk ya, semuanya sama sih, otomatis terisi. Untuk nomor rekening itu ada di buku rekening ya teman-teman, nomor rekening. Isi nomor rekening kita. Dan klik hubungkan bank Anda. Oke, karena tadi ini saya sudah gunakan, jadi saya menggunakan nomor rekening lain teman-teman. Jadi untuk pentautan nomor rekening itu cukup sekali saja teman-temannya. Kalau sudah kita pernah tautkan, jadi nggak bisa lagi di nomor PayPal yang lain ya. Oke, saya coba pakai nomor bank Mandiri ya teman-teman. Oke, saya gunakan BCA. Kita pakai BCA aja teman-teman ya. BCA. Oke, kode bank otomatis, nomor rekening. Kalau sudah benar isi nomor rekeningnya, jadi kita hubungkan bank Anda langsung teman-teman ya. Bentar ya, saya cek sekali lagi. Oke, kemudian kita klik hubungkan bank Anda. Oke, pentautan ke nomor rekening bank ke bank BCA sudah selesai teman-teman ya. Oke. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kita sudah mengisi semuanya teman-teman ya. Semuanya sudah aktif. Di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.